sabi ajmain amma ba'du. Dan kalau nanti sedoyo jamaah musala al-basid, monggo salam-salam menuju syukur tengah saudara Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillahirabbil alamin dening menapa kula kami sami sampun tasih dipun takdiraken menangi bulan Ramadan sing mugo-mugo bulan Ramadan iki awake dhewe bener-bener ditakdir iso tutup kan lolos ing dalam ujian-ujian pun bulan Ramadan kanthi ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam juga tetap katur lanjut dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sami ajab syafaatipun min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barabuh ing kula badhe macaaken mawon beberapa permasalahan-permasalahan seputar masalah poso Ramadan. Yang pertama, bima yajibu shaumu Ramadan. Bima yajibu shaumu Ramadan waktu wahidan minhu. Apa ae sing menjadi sebab kewajibane poso Ramadan. Jadi Ramadan kuwi wajib sebab apa ae. Terus sebutno siji ae dari salah satu beberapa sebab itu. Ramadan diwajibkan poso dengan sebab bi'ahadi umuri khomsatin. Ada lima sebab yang Ramadan itu wajib kita puasa. Ahaduha bikamali syabana salasina yauman. Yang pertama, yang menjadi Ramadan itu wajib poso karena sampurnanya bulan Syaban menjadi 30 hari. Baik nanti awake dhewe iso ndelok bulan, ndelok ru'yatul hilal atau tidak, kalau Syaban itu sudah 30 hari, maka di situ kita wajib puasa Ramadan. Yaitu seperti keterangan yang ada di kitab Kasyifatu Sajdah fi Syahri Sabi Nadi Najah. Ya. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsatin, sing ngene menawi. Ahaduha bi kamali Syaban 30 yauman. Jadi yang menjadi sebab salah satu nomor satu yang mewajibkan Ramadan diposoni, poso Ramadan itu adalah sempurnanya bulan Syaban, yakni 30 hari. Soalnya Dewi Aisyah nate dawuh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anna ikmala Syabana karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadzu fi Syabana ma la yatahaffadzu fi ghairihi. Gusti Kanjeng Nabi itu ketika masuk bulan Syaban itu perhatiannya tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Artinya apa? Benar-benar niteni, benar-benar neliti. Iki wis akhir apa urung? Iki wis mancik ulang Ramadan apa wis entek ulang Syabane apa urung? Ya itu yang ditiru para ulama-ulama kita. Nyapa to kok ketika bulan Syaban atau menjelang bulan Ramadan itu kok sampai dibentuk tim ru'yatul hilal. Wong-wong sing bagian delok bulan. Mereka semua sudah ahlinya. Ahli ningali bulan. Awake dhewe delok ya ora iso. Podo-podo kita, tapi untuk menentukan iki wis wajib poso karo ora iki kita tidak punya ilmunya. Jadi mereka tim ru'yatul hilal itu memang orang-orang yang sudah ahlinya. Dan ini menjadi dalil ala anna ikmala Syaban 30 yauman min ru'yatil aminal hisab. Ini menjadi dalil bahwa ru'yatul hilal, ikmalu Syaban
sempurnane wulan Saban 30 dina itu dihitung saka rukyah apa diambil dari rukyah bukan dari hisab. Nah, nanti ada permasalahan lagi kaya awake dhewe iki wong sing ra iso ndelok wulan, ora iso ndelok bulan. Apakah kita itu wajib mengikuti hisab atau pendapatnya orang yang ru'yatul hilal? Itu aja. Jadi ketentuane nek bagine awake dhewe lau syahida bi ru'yatil hilal adlu wahidin au adlani waqtadu al-kisabu al-fati adama imkani ru'yatil bal kubbalu asyahadatu amil kisabu. Ketika ada seseorang yang nyekseni dengan melihatnya hilal, yakni wong adil siji utawa wong adil loro, kaya tim ru'yatul hilal itu tidak semuanya melihat, hanya beberapa orang yang disuruh memantau bulan. Tapi wong-wong sing nyekseni wong iki bener-bener ahline ru'yatul hilal, pasekseni wong sing nyekseni wong sing nyawang hilal itu lho, bisa jadi landasan hukum. Lah awake dhewe kok ngono kuwi. Kuwi mang syahadat sing dipilih yang apa sing diikuti awake dhewe hisab apa syahadati man ro'a al-hilal. Jadi tim yang menyekseni iki mang lho. Awake dhewe kudu melok sing ndi? Tapi lan nek kitab kene nggih niku ada perbedaan pendapat kalau muktamad kalau yang bisa dibuat pegangan alama naqalahu Ibnu Qasim an-Romli tubalu asyhadatu illa ibrata biqaulil hisab. Lek Imam Romli syahadat yang diterima. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada dawuh, tidak ada ibarat yang menganjurkan untuk mengikuti hisab. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Poso sira kabeh krana mergo ndelok hilal. Mokel sira kabeh mergo ndelok hilal. Karena ada ibarat itu, akhirnya Imam Romli mengatakan bahwa syahadai wong pasekseni wong sing ndelok hilal itu diterima. Artinya dijadikan qaul mu'tamad. Terus yang kedua, wala mana qalahu al-Qulyubi Imam Qulyubi wa ma qalahu as-Subki dan Imam Subki itu mengatakan latu baru hari syahadatu. Syahadai pasekseni uang sing delok hilal. Ya kayak tim memang tim satu orang melihat hilal, tim dua orang yang hanya menyaksikan atau nyekseni lek wong kuwi delok ditugasi delok hilal. Lah ngono kuwi lho. Kuwi mang lek menurut Imam Qulyubi dan Imam Subki syahadae ngono mang ora ditong. Artinya apa? Artinya kita poso melampaui poso Ramadan hanya berdasarkan syahadai wong sing delok hilal itu tidak diterima. Dan kudu piye? Li'an al-hisab al-qat'i yang dipilih adalah hisab. Hitungan bukan ru'yah lagi. Nah, ini yang menjadi dasar para ulama-ulama sing ngomongne sing wani ngomong bisik tentang puasa Ramadan berdasarkan di hisab. Ini kemauan yang sakit kula sangkaken untuk apa perkara yang mewajibkan puasa Ramadan 2 dan sampai seterusnya bincang malih mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.